Siri jenajah gelanggang kali ini Jaya. Nombor bual Sobe. Pastinya ramai yang ingin tahu siapa insan yang bernama Sobe ni, sebab di dalam bola rotan kita ada buat undian mengenai wajarkah Sobe berada di dalam skuad elit negara. Baik, soalan pertama yang ramai tanya, nama Sobe sebenarnya apa ni? Senoni dengan babi, nakal-nakal. Okey, jadi nama betul tak apa sebenarnya? Nama saya? Ha? Muhammad Zulkifli bin Abdul Razak. Muhammad Zulkifli bin Abdul Razak. Kenapa saya perlu tanya? Sebab ada orang kata nama betul dia Zubi. Jadi saya macam, mungkin juga Zubi itu pendek-pendek Sobe. Tapi rupanya Zulkifli Abdul Razak. Jadi Sobe itu apa? Sebenarnya degil, macam mana? Babi-babi. Babi? Nakal-nakal. Nakal tu bahasa tengah nak. Nakal tu babi. Gatal. Nakal tu? Gatal pula nakal. Bukan gatal. Baik, Sobe. Kali pertama saya dengar nama Sobe ni apabila Sobe menjuarai satu kejohanan di Terengganu 2 tahun yang lepas. Selepas itu, 2 minggu selepas itu, tak silap Sobe beraksi di MPPJ dengan Amir Carey dan Happy. Betul? Apa kejohanan di Terengganu masa tu yang Sobe menang tu? Kalau ingatlah, maklumlah Sobe banyak sangat menang kan? Tak ingat. Kan betul tak ingat? Nampak tak? Saya nak kata lah. Hey, Sobe sekarang umur berapa? 19. 19 tahun. Kali pertama Sobe main takraw umur berapa? 12 tahun. 12 tahun baru mula belajar main takraw? Okey, itu satu pencapaian cukup besar. So, tingkatan satu masuk sekolah sukan ke tak? Sekolah sukan. Okey, jadi siapa yang banyak membentuk permainan Sobe sebenarnya? Cikgu Azman. Cikgu Azman, eh? Biasanya dia masih lagi ada di sekolah. Masih lagi. Masa tu saya main killer. Patut buah gulung maniam semua ada. Baik, kenapa tekong? Masa saya form 1, semua orang pergi main daerah. Saya tak dekat daerah. Okey. Lepas tu nak tukar posisi. Oh, sebab tak dapat daerah tu baru nak tukar posisi. Cikgu suruh ke atau Sobe sendiri anak? Baik. Kenapa tekong Sobe? Killer pun bagus. Meletup-letup blocking penuh. Tak tahu. Bagi tu tiba-tiba nak main tekong. Yeah. Baik. Kenapa servis kuda? Apasal tak servis sepak ke apa ke? Silap macam berada-ada juga. Masa mula-mula belajar dah kuda lah. Belajar-belajar dah kuda? Ini dia tak kenal binatang lain. Kuda je yang dia tahu. Baik, Sobe. Pencapaian tertinggi yang Sobe pernah dapat? Dalam sepak takraw ni lah. Kejohanan apa? Pernah menang? Naik Johan. Naik Johan apa tu? King Cup. King Cup, eh? Itu masa tu bawa siapa dulu tu? Saya ibu tiga. Okey. Yang seregu dengan awak masa tu siapa? 2009 juga. Tak ingat. Dia pun dah tak ingat dengan siapa dia nak buat. Susah betul lah budak ni. 2009, maksudnya Sobe masa tu baru berusia 16 tahun. Dah main Talking Cup. Macam ni pun Malaysia tak nak ambil, saya pun tak faham masalah apa. Tak apa dah. Okay, Sobe. Siapa dalam ahli keluarga ada yang main sepak takraw? Tak ada. Saya nak tinggal. Oh, patutlah. Ayah ada main sepak takraw? Ada. Oh, jadi mungkin terpengaruh dengan ayah main sepak takraw gitu? Mungkin. Mungkin lah. Ayah awak main posisi apa? Killer. Oh, jadi sebab tu main tekong. Senang main seregu. Kolek anak-anak tu lah. Pandai dia ni. Baik, Sobe. Kalau diberi pilihan, nak bawa siapa dalam regu? Sobe rasa lah, mana regu paling best kalau Sobe dapat bawa siapa? Pali lah. Tak ada ke killer lain ke? Saya cik Pali semua kan nak buat Pali ni. Best, apa yang bestnya buat Bali ni? Bali jaga kan? Apa? Balingan dia ke? Serasi lah. Serasi dengan dia kan? Oh, serasi. Dah gila negeri lain tak ada. Asyik semua nak Terengganu je. AP pun Terengganu juga. Ada Syafiq Aman kau. Syafiq eh? Kalau tinggi buat Syafiq. Okay. Dengan Masa. Oh, Rahman Brothers disebut nampaknya. Ya, memang itu antara regu-regu bayangan yang kita cuba nampak sekarang ni. Baik, Sobe, kenapa agak-agaknya Sobe tak berada dalam senarai sekarang ni, skuad elit ni? Ni ramai nak tahu ni, ramai nak tahu ni. Sebab hari tu dipanggil. Ha, dipanggil. Siapa kata tak dipanggil? Ha. Start dari tahun 2009, dia tak panggil. Saya tolak. Kenapa tolak masa tu, Sobe? Masa dah aku tahu, undi pilih kasih kan? Undi pilih kasih? Kenapa banyak pilih kasih? Ya, ada. Skandal. Tak pergi lah. Jadi kelas sekarang ni dipanggil, rasa nak pergi? Rasa dah bersedia? Baik. Satu benda yang orang selalu cakap dengan saya, Sen, Sobe ni masalah disiplin, Sen. Sobe ni degil, Sen. Macam mana Sobe nak menjawab dakwaan tu? Memang gitulah, mengakulah. Terimalah benda tu. Baik, Sobe bangun mengaku. Tidur je susah. Bangun tidur je susah.
Oh, itu jelah masalah dia rupanya. Baik, jadi kalaulah perkara ni menyebabkan Sobe tak terpilih, sanggupkah Sobe mengubah benda ni? Boleh? Untuk melarutan selian, itu janji Sobe di hadapan kita dan bakal ditonton beribu-ribu orang. Sobe kata dia sanggup berubah kalau diberi peluang. Baik, Sobe, dengan senarai player anda ada dalam senarai skuad elite sekarang ni, macam mana Sobe tengok pasukan negara? Macam kecewa macam bunyi tu. Rasa Sobe boleh compete tak? Boleh tak bersaing untuk dapatkan tempat sebenarnya? Kalau dengan Fali ada dekat, apa, Fazil di situ, Ijat kecil, Syahidan Ali, Zurin pun juga di situ. InsyaAllah boleh tengok. Boleh bersaing eh? Baik, apa kekuatan Sobe sebenarnya? Kekuatan dalam sembis ni? Drop lebih ke? Sembis set 7 master ke? Haa. Apa tu? Saya 7 eh? Ya. Yeah. Betul. Saya 7 Sobe dikatakan antara yang agak berbahaya di mendengar tekon-tekon ni. Jadi Sobe, sekarang umur baru 19 tahun kan? Suma ada 2 tahun lagi lebih kurang. Baik. Jadi macam mana Sobe melihat kemungkinan-kemungkinan sepak takraw negara kita? Mampukah kita bersaing dengan Thailand ni? Boleh kot. Boleh kot. Semua ko aja. Boleh. Macam apa nak ngadap bola poncai tinggi-tinggi macam tu? Semua yang ada nak blocking macam tu. Ada aku cara dia. Ada cara dia? Ada cara dia. Baik, rasa-rasalah kalau dipilih pilihan dengan ada player sekarang, rasa-rasanya siapa regu pertama negara yang sepatutnya berada? Fali ke Shin Chan ke? Fali sepatutnya satu. Kira-kira dia memang dia nombor 1 sekarang ni. Memang rasanya dia lah yang selayaknya pada di nombor 1. Ke ada benda-benda lain? Syafiq ke mungkin di situ? Syafiq ke? Okay. Jadi tekong. Tekong. Nama Nizam. Nama Nizam. Sekali lagi nama anda disebut di bola rotan. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan terus mencari maklumat-maklumat yang terkini. Jangan lupa, Sobe nama sebenarnya Zulkifli, bukan Zube. Faham? Jumpa di sini jelajah gelanggang yang seterusnya, bolarotan.com.